But it's too late now. Ini kira agak berani tau. Kalau kita tengok bahagian loot zone tu, kebanyakan team tak nak masuk kerana high risk. Sebab takut adakan lawan awal. Tapi because diorang berani ambil that risk, diorang sekarang dapat banyak loot di awal. Tapi tengok mana Sam Rang tu. Block tower memang kawasan diorang pun. Tapi dah dengar pun dia makan. Mulalah awal X-Men dan MRT yang akan bermula dahulu. Ingat kita ada survival point. So boleh dimasukkan ke dalam game sebelum. Oh, tapi satu ability telah boleh letakkan bayar hadapan untuk merendahkan nyawa Ian kat sini. Asal dia cuba untuk maju untuk melakukan tembakan. Hampir tu dapatkan knockdown. Cuba untuk keluar masuk tapi malang yang jatuh Ian dekat situ. Astau. One man show dekat sini. Situasi 1v1 dikawal dengan sangat-sangat baik. Mata pertama akan masuk untuk paskan FRE. Pertemuan demi pertemuan. Tadi Army bertemu dengan pasukan King Fam. Kali ini bertemu pula dengan pasukan Sam 9. Eh, sandwich lah. Alamak. Sam 9, RV. Dia berada di antara dua buah pasukan. Bukanlah posisi yang terbaik untuk pasukan RV. Dah kehilangan satu orang pemain. Kini di antara dua pasukan yang berbeza pula. Tapi seolah-olah Sam 9 macam tak tahu sebenarnya keberadaan Syah berdekatan dengan mereka. Sam 9 tak tahu yang mereka ke sana, tapi diorang aware yang maybe at least Geek Fam berdekatan. Kalau kita tengok dari segi statistics, Geek Fam dengan Sam 9, diorang ada a history of drop spot sama-sama. Nampaknya dari segi game ni masih lagi maintain that idea. Tapi Man 04 dan juga diorang tahu diorang marah ke hadapan, tapi Phoenix bagi tepi Shah. Chrono dibuka, Man akan berpusing tapi terkena tembakan. Macam tu saja dijumpanya Shah. Kembalilah ke lobi menunggu dibangunkan semula. As this is, Sam 9 punya mata sikit pertama dan hanya dua saja tinggal dari Nox Army. Tapi tengok Icon dan juga Todak. Four Eyes saja jatuhkan, tapi satu jatuhkan Four Eyes. Hampir perlu dibangunkan semula. Man akan kedapat-dapat menggunakan Chrono tersebut untuk mencari kawasan, tapi Chill has no chill. Dapatkan satu ke tepi double barrel. Tapi apa gunanya bertiga orang ke depan mukanya? Icon macam tu saja dikeluarkan tim pertama. Buya yang pertama untuk mereka di game yang pertama, tapi Geek Fam. Mungkin. Here comes Geek Fam. Turun ke bawah. Apis di bagian tepi. Chrono 2-3 dibuka freeze. Tapi agak pendeklah Gru Wall. Sekarang dia boleh dua bagian cantik. Betul crossfire. Biasa dengan dua. Double barrel. Satu bullet seorang. Itu saja triple kill untuk Yasta. Yep, tapi mereka perlu untuk bergerak masuk dengan pantas. Luzun sedang pun mengejar mereka daripada bagian belakang. Zone yang kedua baru. Hakimi dan rakan-rakan cuba untuk mencari kawasan terbaik untuk mereka pegang. Aksis perlu untuk mengambil lawan dengan Army di bahagian kiri. Dan dia tahu tembakan dikeluarkan oleh Ruff. Blue Wall digunakan deficit ini dengan dia. Dia tidak takut langsung untuk mengambil perlawanan satu lawan dua ini. Kira digunakan, tapi dia nampak a knockdown happen dari Slurpee. Shah! Oh my god! Tembakan bom tangan tu! Wow! Neptune! What a net! Lagi. Phoenix punya nama ganas. Flag dapat membangunkan dua player kat situ. Tapi kira saya pun jatuhkan, tapi aksesoris dengan flex sahaja. Dan macam tu saja. ORB X-Men ambil tempat ke-9. Yup, tempat ke-9 untuk mereka. Jatuh dengan agak awal sebenarnya, tapi Farang sekarang ini. Situasi yang agak genting untuk kedua-dua belah pihak. Neptune berikan sekejap untuk rakan beliau. Salam akan diberikan. Rafi bagian hadapan, lontaran ke bagian dalam. Cuba untuk memberikan sikit supaya damage sampai alam mereka. Neptune. Satu knockdown. Alamak, Bayet dah pun jatuh terlebih dahulu. Double kill untuk Neptune. Akan bergerak masuk dengan rakan-rakan beliau. Farang ditekan bertubi-tubi. Dihalau terus keluar dari kawasan rumah yang dipegang oleh mereka. Waktu ini bagian Pochino. Tapi Spain akan cuba untuk menghidupkan peluang untuk pasukan Farang. Hanya dua lah. Hanya tiga saja pemain lagi yang berbaki untuk mereka. Tetapi Axis akan bertindak dengan lebih agresif. Mengantar pasukan lawan mereka ke bagian belakang. Tetapi penggunaan Chrono yang cantik itu menghalang pergerakan pihak lawan mereka itu Axis untuk bergerak maju ke hadapan. Raf berpusing-pusing nak mendapat. Dia dapat juga Raf tu cantik. Betul tapi positioning. Satu lagi perlu dicari sekarang ni. Dan Freedom Cheese akan dijatuhkan oleh Todak. Tapi sekarang tembakan di tepi. Tinggal too bad sahaja. Tiada masalah untuk membangun speed. Rasanya tidak susah kerana ke depan dia ada Neptune dan juga lagi satu player. Satu lawan satu sekarang ni. As Neptune, too bad. Triple kill untuk Neptune. Hanya diperlukan satu demi satu. Tapi sebab dia bagi tepi, dia tak tahu kan itu triple kill untuk too bad Neptune. Nak buat macam mana? Perlu heal tak masuk ke dalam. Terkena tak dia bom tangan tu? Ya tah. Flash grenade sahaja. Sekarang dia perlu menembak kawasan sini untuk kehadapan. Tapi tidak boleh. Kerana mana tu back ke tepi. Tembakan jump shot tak terkena. Siapa dapat mana yang akan dijatuhkan? Quadra kill Neptune 1v4. Tak ada masalah. Yap, tapi di kawasan yang berbeza. Todak menentang dengan Saf waktu ini. Di dalam kawasan perumahan juga. Tetapi
Pergerakan yang agak agresif dikeluarkan oleh Saf. Cuba untuk maju ke hadapan. Let's go. Cuba untuk menembak mencari satu orang pemain. Gagal dengan pembinaan glue wall yang bijak daripada pasukan Todak. Pyro dan rakan-rakan berbaki dengan dua sahaja pemain sebenarnya. Shield Pyro dah nyawa-nyawa ikan sekarang ini. Dan Todak akan dikeluarkan ke tempat yang kelima oleh Saf. Empat mata singkir bersih masuk dalam poket tanpa kehilangan mana-mana pemain langsung. Dah masih ternampak keparaan SKM. Inilah lama dia buka tuan suara sampailah ke masa yang detik-detik-detik. Baru dia masuk ke dalam dan start mengganas. Dan inilah pun tersyarakatkan dari segi mereka nak main survival di game sebelum diorang main berkiri-kiri. Walau bagaimanapun di kawasan factory ada satu pun tiga tim di mana staff masih lagi berkumpul bahagian tuan kerana dia full tak mati tu. Ya, tapi kalau kita lihatkan pembukaan Big Fam yang agak bijak, dua dalam kawasan factory, dua di bahagian kawasan luar blue zone untuk mengelakkan pasukan Saf bergerak ke kawasan mereka dan akan diperkasakan tanpa henti. New kill leader kita Saf 9 dengan jumlah mata sikit yang paling banyak waktu ini. Tapi Ferrer cuba untuk membidik terhadap pihak lawan yang berada di kawasan atas. Kepunahan sniper beliau bergerakkan Saf juga sedikit demi sedikit untuk masuk ke bahagian dalam. Saf 9 ada advantage yang besar. Mereka pegang kawasan high ground yang paling tinggi di dalam zone-zone yang terakhir waktu ini. Dan dia akan nampakkan AXT, dia akan nampakkan Saf dan juga pasukan Geek Fam akan ada dalam telapak tangan mereka. Oh ya doh! Kalau cakap, tengok dua arah sebelum cross the road, tapi tangan dia tak pada atas. Tengok kiri kanan sekali yang atas pula datang mengganggu. AXT akan bermain dengan kawasan dinding ini sahaja. Lontaran tepat memberikan sedikit sebanyak damage. Oren akan berada di bahagian hadapan. Dan juga kawan beliau Man dekat sini cuba untuk mengelakkan pasukan AXT daripada masuk ke kawasan mereka. Punyalah banyak utility di sini dan keluar krono dan juga sikit-sikit untuk mampai diri. Dia dapat dia macam seolah-olah meteor dari atas. Tidak stop. Berapa banyaklah gerbom tangan telah dikumpul tapi Man ambil damage agak tinggi di sini tapi tiada masalah. Perlu untuk kill di bahagian tepi. Sekarang masalahnya adalah Man mungkinlah dekat kat belakang sini. AXT nak cuba dapatkan dan jump shot tapi kita nampak dia tak informasi kerana dia wall ni susah tak naik kerana dia adalah low ground di bahagian tepi. Kalau tak kalau dia masuk mereka akan di bottleneck. Tapi daripada sudut yang berbeza, Saf cuba-cuba untuk mengorak langkah terhadap pasukan Geek Fam yang sudah berada di bahagian dalam. Bukan yang besar pada mereka tapi Lesko dan juga Yaduk hampir saja untuk dijatuhkan, sempat untuk menyuruhkan diri itu hilap terlebih dahulu. Akan dibantu sekian rakam dan Lesko malang habis terus. Diantar pulang ke lobby tinggal tiga saja pemain yang berbaki untuk pasukan Saf yang masih berada di bahagian lawan. Tapi circle yang kelima ke arah pasukan Saf ini adalah circle tua untuk mereka. Tiba-tiba pasukan-pasukan yang berada dalam kawasan factory, mereka pula perlu untuk keluar bergerak ke arah pasukan Saf yang sedang berada di bahagian dalam. Yang ada high ground akan memberikan advantage di mana Saf sekarang ramai kat low ground. Agak scary kalau kita fikir dari sana, Chessman. Mereka Haziq dan jatuhkan berpulang ke Yastar di tempat daripada tercungur ke juga berkaca-kaca dan TXT masih lagi healthy walaupun dia tempat berpulang dari Chessman tadi. Apis cuba untuk memvideo Oren. Tiada damage yang dikenakan. Tiada knockdown yang akan berlaku sekarang ini. Situasi genting untuk kedua-dua belah pihak cuba untuk masuk yang dalam seperti pasukan Geek Fam dan juga pasukan Saf 9. Dapatkan sedikit info terhadap pergerakan Saf 9 untuk bergerak masuk ke bahagian belah dalam Man sekarang ini. Dia tahu, dia sedar pasukan Geek Fam sudah melihat ke arah diri beliau. Saf 9 agak tersepit di antara dua buah pasukan yang mana satu mereka nak lawan terlebih dahulu. Knockdown akan berlaku tak lama saja lagi untuk AXT kerana Saf dah menunggu di bahagian hadapan. Good boy, nyawa dia sangat-sangat rendah. McGlory akan cuba untuk mencari pihak lawan di belakang kawasan pokok tersebut. Tembakan bertubi-tubi berjaya untuk dapatkan knockdown. Chaseman akan terperangkap di belakang kawasan pokok tersebut. Dicari, dikejar oleh Hawkeye. Pembinaan glue wall yang cantik dan sangat-sangat tepat pilihan beliau untuk menyelamatkan diri dari tembakan-tembakan yang bakal dilepas oleh pihak lawan mereka. Tentu saja tapi Yasta pun mengganas sebagian tepi. Kuat dan akil untuk Yasta. Tiada masalah bagi mereka. Ini ada lima mata sikit dalam poket dia. Tapi sekarang ni Yadop punyalah lawa dengan sniper yang dapat Haziq. Boleh tak dapat triple kill. Dan tengok dari collateral. Double kill untuk Yadop. Make it a triple. Mana dia terkena tak? Tembakan di tepi terpaksa untuk front. Dan dapat repositioning dari Geek Fam. Tapi Yasta ditembak. Tinggal api sahaja. Agak open di bahagian tepi. Tapi habis akan terjatuhkan Geek Fam. Tembak ketiga. Sekarang tinggal lagi dua tim sekarang ni. SAF pada kehadapan Saf 9 sangat rendah. Akan dijatuhkan triple kill untuk Hawkeye. Dan juga Puya untuk kita punya tim Farang. Yep, Farang yang mendapatkan SAF sebenarnya. Ya, agak terkejut. Ya, SAF. Itu dia. Dia punya SAF.